Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sahabat Delima Channel. Ini yang kita kelihatan adalah namanya Song. Orang sini mengatakan Song atau terowongan air. Ini dibangun di tahun 1800-an zaman Belanda. Ini orang sini mengatakan namanya Song. Ini adalah aliran air. Tingginya kurang lebih 2 meter tingginya song ini, dan lebarnya 3-4 meter lebarnya. Ini alirannya, airnya itu sangat deras sekali, sangat deras sekali. Ini hampir tumpah karena baru saja hujan. Ini baru terang. Ini samping kanan kiri masih pohon-pohon. Ini kita ngambil gambar video itu jam 16.50, hampir jam 17. Tapi suasananya masih mendung sehingga kayak agak gelap. Samping kanan kiri kita yang sebelah sana aliran sungai itu juga pohon-pohon. Ini airnya sangat deras sekali, hampir tumpah. Karena memang sebelum saya ambil ini hujan sangat deras sekali. Ini baru terang, saya baru ambil gambar setelah kerja. Ini aliran kali atau sungai kecil lah kita. Ini lebarnya hanya paling 3 meter sampai 4 meter. Ini dinamakan kali lebak atau wangan lebak kalau bahasa orang ketumpan yang kobo-kobo. Ini samping kanan kiri. Lihat dari jauh tuh songnya. Ini terkenal, orang sini semua mengatakan ini adalah song atau bangunan terowongan air yang tingginya 2 meter, lebarnya 4 meter. Ini orang dewasa tadi mau berdiri karena air sangat deras, tidak memungkinkan berdiri di sini. Ini song dibangun 1800 zaman Belanda. Ini di samping song itu ada tangga untuk naik ke atas. Di samping ada song tadi, ini ada pohon-pohon. Jadi pohon-pohon itu ada tangga. Song ini dulu untuk ngumpet ya, untuk bersembunyi orang-orang kalau datang ke Belanda. Terus di sini ditutup dengan pohon-pohon pisang. Song ini, samping song itu adalah tangga untuk ke jalan raya. Ini bisa kita naikin. Coba saya akan naik samping song. Ini sudah rapi, kalau dulu kan hanya batu-batuan. Tangga tapi masih batu-batuan, ini sudah di semen permanen, lebih enak. Biarnya muat satu orang, jadi kalau ini bergantian atas dulu dan bawah dan sebaliknya. Ini atasnya adalah jalan raya. Jalan alternatif, jalan bersambung, tapi bisa tembus
itu sekarang Pak di Lorong Haji Barang. Yang melanjutkan perjalanan ke Jakarta juga bisa lewat sini. Hanya saja mobil-mobil kecil paling besar itu elf atau truk-truk kecil, tapi kalau yang besar itu bus juga bisa. Karena jembatannya itu tidak muat. Nah, jalan yang ke sini yang menghubungkan ini lurus dengan perempatan yang arah kanan itu ke Kota Purwokerto, yang arah kiri di jalan raya. Jalan raya ini cukup memadai karena kalau ada mobil persimpangan itu masih bisa. Kadang-kadang lebih keras daripada yang sekarang ini. Ini air mengalir ini. Ini pertemuan antara yang dari utara sama dari ini menuju ke selatan. Ini pertemuannya di sini. Nah, menuju ke selatan ini sana terus nanti mengalir sampai ke bawah kok. Sahabat-sahabat Delima Channel, jangan lupa bunyikan tombol loncengnya, subscribe, like and share, dan ditunggu komen agar sahabat-sahabat tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Sahabat-sahabat Delima Channel, ini di atas atau di sampingnya kali-kali kecil tadi, ini banyak sekali pohon-pohon. Dan ada pohon-pohon hutan ya. Ini ada akar-akar yang jatuh dari atas. Dan seperti bintang yang bergelantungan, cuman ini masih kecil-kecil, belum besar akarnya. Nah, ini akar-akarnya. Ini akar-akarnya. Ini saya pernah saya tarik, ini kenceng sekali nih, kuat banget ini akar-akarnya. Ini dari atas nih ketinggiannya sampai 4-5 meter dari atas bintang itu. Nah, di samping itu, di sampingnya itu yang ada aliran air itu nanti yang menuju ke aliran yang di bawah tong atau apa namanya terowongan air lah. Tapi orang semua orang di sini mengatakan song, terowongan air terkenalnya adalah song. Ini kanan kiri sebelum masuk langsung itu banyak sekali pohon-pohon yang tinggi-tinggi. Seperti di hutan. Dan di sini dingin sekali sahabat-sahabat. Sangat dingin, nyaman. Cuman memang di sini ada kadang beberapa ada nyamuk yang gede-gede lah, yang kebun ya. Tapi sih nggak begitu banyak, jadi banyak nyamuk. Ini alirannya di sini, alirannya.
Kalau tidak musim hujan, sahabat-sahabat kelima, air yang kelihatan tadi agak kering itu biasanya jernih sekali. Ini masih ada sinar matahari, pada ini sudah jam 17.00. Ini aliran airnya. Ini kalau tidak musim hujan, sebetulnya airnya sangat jernih sekali karena campuran dari tumpahan ke sini. Karena ada mata airnya juga ada di sini. Campuran mata air dengan dari atas. Ini lebar wangan atau sungai ini sebetulnya tidak begitu lebar. Ya, hanya kurang lebih 1,5 meter sampai 2 meter. Ini aliran sungai ini hanya 1,5 meter sampai 2 meter. Ini memang sangat sangat kencang sekali airnya. Yang kelihatan jatuh di atas itu air. Biasanya kalau hujannya sangat lebat, ini bak ini nggak kelihatan. Jadi sudah ratusan kali ini karena hujannya lebat. Kedalaman paling hanya 30 sampai 50 cm, tapi kalau hujannya lebat itu bisa sampai 80 cm sampai 1 meter. Dan ini pun walaupun masih tinggi, ini sangat deras sekali. Pertama, airnya juga cukup dingin gitu. Sehingga kalau digunakan sangat nyaman dengan kondisi ini. Sebenarnya terjadi juga keruhnya itu karena memang hanya karena anak biasa, sehingga sangat bagus sekali. Ini di atasnya kali, ini masih banyak pohon-pohon semuanya, ada pohon bambu dan lain-lain. Sahabat-sahabat di Lima Channel, salam sukses untuk kita semuanya.